Makam yang berada di komplek Masjid Raya Pekanbaru ini dah seharusnya mendapatkan renovasi karena makam ini adalah bukti sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Makam ini adalah makam marhum Bukit atau Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah Sultan Siak keempat dan makam marhum Pekan atau Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah Sultan Siak kelima. Ketua Laskar Melayu Riau Pekanbaru Fatullah mengatakan, Pemprov Riau akan mengucurkan dana Rp200 juta untuk merenovasi makam tersebut. Namun saat renovasi diharapkan dapat bekerja sama dengan tokoh adat untuk membuat makam sesuai dengan makam sejarah Melayu. Dengan lantangnya pemerintah provinsi untuk mengasih tahu kan bahwa dia siap mengucurkan anggaran sebanyak Rp200 juta untuk dana bank. Jadi kita mohon nanti pas pelaksanaan renovasi nanti betul-betul lah tokoh-tokoh masyarakat Pekanbaru itu ngasih saran. Fatullah menambahkan apabila renovasi ini dimulai hingga selesai nantinya diharapkan tak ada permasalahan seperti Masjid Raya saat ini. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.